Polemik lahan sekolah dasar negeri 135 Kota Jambi antar pemilik tanah sekolah dan juga pemerintah Kota Jambi perlahan mulai meredam. Kamis sore, pemilik tanah bersama camat, lurah, kasih SD Dinas Pendidikan Kota Jambi akhirnya membuka pagar yang semula menghalangi akses pintu masuk sekolah tersebut. Polemik lahan sekolah SD Negeri 135 Kota Jambi antara Pemkot Jambi dan ahli waris lahan sekolah tersebut mulai meredam. Kamis sore, Camat Palmera Kota Jambi, Lurah Eka Jaya, dan Kasih SD Dinas Pendidikan Kota Jambi bersama Bedilah yang merupakan ahli waris tanah milik almarhumah Nidar Syarfiati ini akhirnya membuka pagar yang semula menutupi pintu masuk sekolah tersebut. Di mana diketahui sebelumnya pemilik tanah melakukan pemagaran hingga menutup pintu masuk gerbang sekolah tersebut. Namun usai melakukan mediasi bersama Ombudsman Jambi dan dinas terkait, pemilik tanah dengan senang hati membuka pintu pagar sekolah agar proses belajar dan mengajar menjadi lancar. Dalam pelepasan pagar tersebut, pemilik tanah Baidillah alias Junet mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot Jambi, namun masih belum mendapatkan titik temu mengenai angka atau harga tanah tersebut. Yang tidak merugikan itu akan dilepas keseluruhan. Artinya bang, selain pintu masuknya semua yang bakal dibuka bang? Enggak, ada kesepakatan. Untuk sementara ini pintu masuk dulu kita buka, yang lain biarlah tetap berdiri seperti ini. Sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Sementara itu, Camat Palmera Kota Jambi Amran menjelaskan, pemerintah Kota Jambi akan segera menyelesaikan pembebasan lahan sekolah tersebut. Dirinya juga menekankan bahwa persoalan tersebut bukanlah merupakan konflik ataupun sengketa lahan. Dirinya juga menambahkan hal ini tidak lagi dilakukan mediasi, namun selanjutnya akan dilakukan kesepakatan antar pemilik tanah dan Pemkot Jambi, di mana tim penilaian telah diturunkan untuk melakukan survei hingga menentukan harga yang pas untuk tanah tersebut. Berarti dilepas? Ya, dari pihak yang punya tanah ini akan dilepas ke ada proses nanti jual beli mengenai harga nanti itu kemarin sudah diturunkan tim penilai, artinya pemda tidak serta merta bisa menentukan harga atau harga yang diminta dari para pemilik tanah itu, nanti dicari jalan tengahnya melalui tim yang dipercaya oleh pemerintah Kota Jambi. Kasih SD Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik lahan yang telah membuka pagar SD Negeri 135 Kota Jambi tersebut. Kota Jambi sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas dibukanya pintu pagar ini. Mudah-mudahan kedepannya lancar dan kegiatan aktivitas dan rencana ini lancar. Proses selanjutnya nanti kita serahkan ke Pemda. Lilis Karlina, Cek TV, melaporkan.